Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriadi didampingi Kanit Reskrim Ibtu Gindo Manurung memaparkan penangkapan pelaku pencurian satu unit ECU mobil yang terekam CCTV di halaman Masjid Al-Muharijin, Desa Pasar 12, Marindal 2, Kecamatan Patumbak. Kedua pelaku ini berinisial MT dan BH mengaku mengambil satu ECU mobil dengan cara merusak karet kaca belakang lalu membuka pengait pengaman pintu kaca mobil. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam mobil dan mengambil satu ECU mobil lalu menjual barang tersebut kepada orang lain. Kita rilis hari ini adalah spesialis pencurian dari ECU kendaraan bermotor roda 4. Itu spesialis dari spare part kendaraan bermotor. Masyarakat bahwa beberapa kali kehilangan dari spare part mobil berupa ECU, kami melakukan lidik di lapangan dengan berdasarkan informasi atau berupa CCTV juga, kita berhasil amankan dua tersangka yang memang spesialis mengambil ECU mobil. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melia Latri Brata TV, salam Tribrata.